Rahmawati Soekarno Putri, Sri Bintang Pamungkas, dan Ratna Sarumpaet sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan makar. Berkas perkara Sri Bintang bahkan telah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun istri Sri Bintang memprotes pelimpahan berkas acara pemeriksaan ini. Sri Bintang juga menolak berita acara pemeriksaan dari polisi. Meskipun polisi sudah mengatakan hanya Sri Bintang satu-satunya tersangka makar yang tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Saudara, kita akan berjumpa lagi di berita utama selanjutnya. Sampai jumpa.